mulai hari ini Damri di Bandung resmi tak beroperasi di beberapa rute akibat ketidakadaan dana. Petugas di Sub pun mengalihkan penumpang ke bus Transmetro Bandung. Ratusan bus yang tidak digunakan ini terparkir begitu saja di kantor bus Damri. Dalam surat edaran tertulis bahwa bus Damri berhenti beroperasi sementara karena adanya kesulitan dan kerugian biaya operasional. Dinas Perhubungan Kota Bandung menyediakan 20 cadangan armada bus TMB untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Belum diketahui hingga kapan bus Damri tidak beroperasi, namun petugas sudah mengantisipasi dengan pengalihan bus untuk menggantikan Damri di seluruh terminal di Kota Bandung.